bersama Ustaz Haji Zahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'ad. Seluruh Nabi Ustaz Mahdi Syahrudin, seluruh dengan yang mulia Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membincangkan ayat 111 daripada surah Taubah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'adan 'alaihi haqqan fit Tawrat wal Injil wal Qur'an. ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Semuanya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta benda mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Maka berperang mereka perang pada jalan Allah, lalu mereka bunuh ataupun terbunuh. Itulah telah menjadi janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Ini pialah terjemahan yang saya pilih dari Sahih Tafsir Ibn Kathir. Selain dirahmati dan dikasih Allah sekalian, ayat ini menceritakan tentang ganjaran Allah SWT untuk orang beriman. Transaction yang Allah lakukan kepada orang beriman ini amat mahal. Tidak ada yang sebanding dengan barang yang dijual itu. Tapi kerana kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyatakan bahawa syurga itu milik mereka, padahal cukup jika dikatakan setakat syurga saja. Tapi pada kali ini Allah Taala menekankan bagi mereka, seakan-akan syurga itu disiapkan sedemikian rupa sesuai dengan keperluan dan keinginan penjualnya. Selainlah nanti yang dikasih Allah sekalian, yang beli ni adalah Allah, yang menjualnya adalah manusia. Bila kita ni tuan-tuan yang telah nanti dikasih sekalian menjual diri kita, kita nak satu hasil seperti yang kita harapkan. Maka begitulah dalam konteks menjual diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah SWT memperuntukkan untuk kita satu yang lebih daripada mampu kita fikirkan, lebih daripada apa yang mampu kita bayangkan. Jadi ayat ini menguatkan lagi, menggambarkan bahawa bayaran yang Allah peruntukkan itu merupakan janji yang diwajibkan Allah ke atas dirinya sendiri. Dan ini dikuatkan dalam tiga kitab suci, kitab Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Dalam kata lain, ini merupakan satu perjanjian kepada orang beriman daripada zaman dahulu sampailah sekarang. Jadi tempat melakukan penyerahan diri ini iaitu di medan juang dan pembayarannya di akhirat kelak. Itulah sebabnya pembayaran itu dikuatkan dengan berbagai bentuk penguat. Dalam ayat ini yang telah kita bincangkan menekankan bahawa tiada yang lebih tepat janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat struktur ayat ini. Innallah. Inna ada satu taukid. Kemudian menggunakan fi'il madhi lagi. Kemudian bi anna lahu jannah. Kemudian wa'dan alaihi haqqa. Kemudian wa man awfa bi ahdihi minallah. Berapa kali Allah Taala menggunakan redaksi ayat yang bentuk penekanan, penegasan bahawa perkara tersebut adalah perkara yang benar-benar tidak akan dimungkiri. Sebab saya yang hati dan dikasih Allah sekalian, para sahabat Nabi ini berlumba-lumba untuk pergi ke medan jihad dan berkorban di medan jihad. Sebelum ini telah kita uraikan kisah tentang Hamzalatul Ghasil. Hamzalatul Ghasil, Hamzalah yang merupakan seorang sahabat Nabi, pada malam beliau bersama dengan isterinya untuk kali yang pertama, baru saja menikmati hubungan perkahwinan yang sah, tiba-tiba datang seruan jihad ke medan Uhud. Dia meninggalkan isterinya
dan pergilah dia berpulang dalam keadaan belum sempat mandi hadas besar. Bila beliau mati syahid dalam kumpulan sahabat-sahabat yang gugur itu, datanglah malaikat beramai-ramai memandikan jenazahnya. Begitu juga dengan seorang sahabat lain yang namanya Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Beliau ini merupakan sahabat Nabi yang terkemuka, As-Sahmi, Abdullah As-Sahmi. Dia seorang sahabat yang handsome, yang cukup segak rupanya. Maka Nabi SAW pernah menghantar dia menemui dua orang raja besar yang kalau diumpamakan pada hari ini macamlah maharaja yang berkuasa di Amerika, Presiden Amerika. Dihantar oleh Rasulullah SAW untuk menemui presiden yang paling besar pada waktu itu, Presiden Raja Kerajaan Parsi dan Presiden ataupun Ketua Maharaja Agung Kerajaan Rom. Pertemuan Allah dengan Maharaja Kisra iaitu Raja Parsi terjadi pada malam tahun ke-6 Hijrah, ketika Nabi SAW mula mengembangkan sayap dakwah ke seluruh dunia. Nabi SAW mengutus surat kepada raja-raja ajam ini untuk mengajak mereka kepada Islam. Rasulullah SAW telah pun memperhitungkan risiko yang mungkin timbul dalam kerja-kerja penting itu. Jadi para utusan yang dihantar ini dikenal pasti merupakan orang yang benar-benar berani. Sepertinya kalau pergi ke berjumpa dengan raja-raja yang sombong, yang angkuh, yang selamanya berkuasa menjajah dunia dan awan negara-negara yang miskin, yang lemah, rakyat yang lemah, dengan serinang-rinangnya tiba-tiba Nabi Muhammad menghantar surat mengajak mereka kepada Islam, tak terkejut raja-raja tersebut. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi antara yang terpilih ada 6 orang. Nabi telah menghantar mereka kepada raja-raja Arab dan bukan Arab. Salah seorang yang kita nak ceritakan ni Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Nabi telah utus dia kepada Maharaja Kisra Abrawis, Raja Parsi. Jadi bila Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi mempersiapkan segala keperluannya, anak-anak semua ditinggalkan, tawakal anak-anak semua, ayah nak pergi, kalau balik, baliklah, kalau tak balik, jumpalah di syurga. Seolah-olah begitu sekali tekadnya. Dia pergi menjalankan amanah Rasulullah SAW itu dengan semangat yang tegar sekali, dengan tekad yang tinggi, menaiki gunung yang tinggi, turun ke lembah yang dalam, pergi seorang diri, tiada teman melainkan Allah SWT. Selepas menempuh perjalanan yang begitu panjang, akhirnya Abdullah pun sampailah ke ibu kota Parsi. Dia menghadapi kesulitan dan bertemu dengan Raja Kisra Abrawis ni. Tapi dia telah pun dengan beranikan diri pakaian yang amat sederhana. Yalah, sahabat-sahabat pada awal Islam dahulu, mereka ni merupakan orang yang begitu ikhlas untuk agama Allah, pakaiannya amat zuhud. Tapi dia tetap berjalan dengan penuh wibawa, karismatik, nak menunjukkan izzatul Islam, nak menunjukkan kemuliaan Islam. Akhirnya dengan sabaya dia dapat bertemu dengan Kisra. Kisra melihat dia dengan pakaian yang kotor dan serba sederhana itu. Dia berkata kepada pengawal, dia ambil surat itu, bacakan untuk aku. Tapi Abdullah dengan berani mengatakan, surat ini diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk saya beri kepada tuan, bukannya kepada orang lain. Ya Allah, beraninya dia depan raja, dia kata gitu. Surat ini hanya boleh diserahkan kepada Maharaja Parsi, bukannya kepada suruhan, orang-orang suruhan Maharaja Parsi. Hari ini Maharaja Parsi membenarkan, dekatkan, bawa dia dekat dengan aku. Raja-raja yang bukan Islam ni takut kalau datang dekat, takut dia bunuh ke, pakai pada badan ada bom ke. Dia punya orang-orang kuat saja, keliling bodyguard saja berapa puluh orang. Tapi Abdullah dengan berani telah menyerahkan kepada Kisra. Lalu dia membaca isi kandung surat dari Rasulullah SAW, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra Maharaja Parsi. Wassalamu ala man taba'al huda. Surat yang kita hantar kepada orang bukan Islam, dia tidak boleh mulakan Assalamualaikum Warahmatullah. Anda mendoakan kerahmatan untuk orang bukan Islam adalah haram. Nanti kita akan lihat konteks ayat dalam penjelasan hukum berkaitan perkara ini. Cuma boleh mendoakan untuk mereka dapat hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera kepada orang yang mendapat hidayah daripada Allah SWT. Baru sampai dibaca perenggan itu, Kisra menjadi cukup marah. Mukanya merah padam dan urat lehernya besar. Kurang ajar, berani dia tulis surat tanpa menyebut keagungan kerajaanku. Dia ajak aku masuk Islam pula. Ingat aku ni hamba ke macam dia? Kata Kisra ni yang penuh geram. Surat itu dikoyakkan di depan Allah. Tuan-tuan ni mulia kat kalau tuan-tuan berada dalam situasi ni bagaimana agaknya? Tapi Allah ni dengan beraninya keluar seperti biasa. Tidak tunduk, tidak memberi apa-apa tanda isyarat, tak ada bawa hadiah, tak ada nak puji dan puja.
Dengan tangkas dia melompat naik pada kudanya dan memacu dengan cepat. Saya ingin memberi kepastian, Maharaja Abrawi sendiri, bila dia kemarahannya mula turun, emosinya mula terkawal, dia kata cair si Abdullah ni. Kata Abdullah ni tidak ada, Abdullah sudah berpulang ke Jaziratul Arab. Ini cerita seorang pejuang yang begitu yakin dengan ayat Allah SWT, Allah telah membeli jiwa, raga, harta bendanya dan Allah bagi balasannya syurga. Tidak ada sedikit pun rasa gentar dalam diri. Tentuan yang dibahati dan dikasih Allah SWT, bila pengawal ni tak berjaya nak trace di mana Abdullah pergi, Maharaja Kisra ni menjadi marah semula. Dia menulis surat kepada Bazan, seorang gubernur yang berada di Yaman, untuk menangkap Rasulullah dan membawanya ke hadapan beliau. Bazan yang berada di Yaman pada waktu itu, yang berada di bawah jangungan kerajaan Parsi, dia telah mengutus dua orang untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, membawa surat supaya Rasulullah pula diserahkan kepada Kisra. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak malu ni, tak segannya. Ingat mudah begitu dia nak tawar Rasulullah SAW. Kedua utusan ni pun pergi lalu Taif, akhirnya sampai ke Madinah selepas ditunjuk jalan dan akhirnya dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Segera dia beritahu, Bazan mendapat perintah daripada Kisra untuk mengutus kami menghadap Tuan. Kisra menginginkan kami bawa Tuan menghadap dia. Menghadap Tuan, Tuan, Tuan berkenan pergi sama-sama kami. Kisra mengatakan ini sebaik-baik jalan, kerana baginda tidak akan menghukum Tuan. Tapi kalau Tuan mengabaikan perintah baginda, maka Tuan telah tahu baginda sangat berkuasa untuk mengasakan Tuan. Kata-kata yang sombong dan angkuh ditujukan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tersenyum mendengar utusan itu. Rasulullah berkata, besok kamu datang jumpa aku. Malam ni pergi berehat dulu. Esoknya kedua-dua tergesa-gesa datang jumpa Nabi lagi. Bertanyalah salah seorang daripada keduanya, sudah siapkah Tuan untuk pergi berangkat bersama kami bertemu dengan Kisra? Kalau tidak, dia akan melanggar kerajaan Tuan. Dengan jawapan yang begitu meranjatkan, Rasulullah telah bersabda, engkau berdua tidak akan dapat berjumpa lagi dengan Kisra yang sombong itu, kerana Kisra ini telah dibunuh oleh anaknya sendiri, iaitu Raja Muda Syirwan, pada jam sekian, pada waktu sekian, pada bulan sekian. Terkejut dua orang yang mendatangi Rasulullah itu, utusan daripada Bazan yang berada di bawah naungan kerajaan Parsi, mendengar berita yang tidak pernah disangka-sangka. Kalau betul berita ini pun daripada mana Rasulullah dapat, kami baru saja bertemu dengan raja kami Bazan, gubernur raja Kisra berada di Yaman. Takkan begitu cepat berita ini sampai, sedangkan perjalanan yang telah lalui berbulan-bulan untuk sampai ke ibu kota Parsi. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Rasulullah telah mendapat tahu daripada Jibril wahyu bahawa Maharaja Kisra Abarwis yang sombong ini sudah mati dibunuh oleh anaknya sendiri. Kedua utusan itu berubah wajah, kembalilah ke Bazan di Yaman, lalu mengatakan apa yang Rasulullah SAW sebut. Akhirnya tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Rasulullah pun dah pesan kepada keduanya, bahkan engkau berdua boleh beritahu kepada Bazan, agamaku Islam ini akan menguasai seluruh kerajaan Kisra. Kalau Bazan masuk Islam, wilayah yang berada di bawah kuasanya akan saya serahkan kepadanya untuk dia jadi gubernur kekal di situ. Tapi kalau dia enggan, tentera aku akan melanggar dan membunuhnya. Kedua utusan itu pun pening-pening lalat tuan-tuan, pulanglah ke Yaman dalam keadaan bingung, menghadap Bazan dan beritahu hasil pertemuan, report yang terima daripada Rasulullah SAW. Keduanya juga menyampaikan pesan Rasulullah supaya Bazan masuk Islam. Kalau tidak, nanti Islam akan melanggar, melanda dan habis satu mereka tidak boleh apa-apa. Jawapan Bazan, nampaknya dia seorang cerdik. Kalau betul apa yang dikatakan Muhammad itu, semuanya memang dia nabi. Kalau tidak, di mana dia dapat mimpi ini? Tidak lama kemudian, terimalah surat daripada Syirwan, anak kepada Maharaja Kisra Abrawis yang mati itu. Putera Kisra ini sendiri menghantar surat kepada Bazan, gubernur yang berada di Yaman, berkata, Kisra, bapak saya telah saya bunuh. Saya melakukannya kerana dia telah menindas saya. Para bangsawannya kami musnahkan, wanita-wanita mereka kami tawan, dan harta benda kami, harta benda mereka kami rampas. Kalau surat ini telah kamu baca, maka segeralah kamu tunduk padaku. Bila mendengar, membaca inti surat itu, tuan-tuan, Bazan terkejut. Benarlah apa yang dikatakan dua utusannya, mengetahui perkara tersebut sebelum ia merebak. Tuan-tuan, zaman tu tak ada iPad, tuan-tuan. Tak ada iPhone. Tak ada sebarang email yang boleh dibaca oleh Rasulullah SAW. Lalu mendengar saja pengumuman itu, kelangkabutlah Bazan ini, menyuruh semua menterinya untuk masuk Islam. Mereka pun memberi bai'ah kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, ini kisah Abdullah bin Muzaffar Syahri, seorang tentera yang cukup berani. Beliau telah diutuskan kepada dua orang maharaja pada waktu itu,
pertemuan dengan Kisra ni tidak memiliki kesan apa-apa kerana dia hanya dibebaskan. Tapi pertemuannya yang kedua dengan Maharaja Rom, Maharaja Rom ni yang wajar menjadi ingatan kepada kita betapa para sahabat ni mengamalkan tuntutan Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Yakinnya mereka berada di Allah SWT. Nanti kita akan lihat lebih lanjut kaitannya untuk kita tanam semangat jihad, keberanian dalam diri setiap individu Muslim untuk agama mereka. Tuan-tuan yang dalam hati dan dikasih sekalian, insyaAllah kita akan lanjutkan pada kuliah penatang kisah Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi radhiyallahu anhu yang telah diutuskan kepada dua tentera ini. Berakhir dengan satu pengalaman yang pelik, insyaAllah akan kita uraikan dalam kuliah penatang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.